perkenalkan, sebelumnya kami dari sekolah SMA YPK Rian nih Pak. Ada tugas sekolah untuk ujian Taekwon. Nah, tujuan kami di sini tuh untuk apa? Mencari tahu sejarah berdirinya Masjid Pintu Agung Pintu Seribu, Masjid Agung Pintu Seribu, ya Masjid Agung Nurul Yakin lebih tepatnya Pak ya. Tadi kan kami sama teman-teman tuh jalan-jalan nih Pak. Udah ngeliat-liat juga di masjid ini identik tuh tempatnya dengan gelap. Terus banyak tulisan 99 kalau nggak salah. Nah, apa sih maksud dari tulisan 99 itu dan tempat-tempat gelapnya ini Pak? Kalau maksud 99 itu adalah 90 Asmaul Husna, 9 itu adalah para wali. Jadi kalau di tempat gelap itu adalah mengingatkan kita yaitu untuk kematian. Selain itu Pak, ini masjid pendirinya siapa ya Pak? Kalau pendirinya yaitu Syekh Amir Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudratin Al-Muqaddam. Dia adalah keturunan Arab. Kira-kira bangunan ini sudah berapa tahun tuh Pak berdirinya? Berdiri sejak tahun 72. Iya. Oh iya deh Pak, cukup sekian. Terima kasih Pak banyak ya kami ya. Mohon pamit juga Pak ya. Assalamualaikum.